Indonesia Master 2021 adalah turnamen level 750 yang digelar di Bali Convention Center Nusa Dua, yang dimulai pada tanggal 16 November 2021. Pada babak pertama Indonesia Master, Indonesia memiliki wakil sebanyak 31 orang dan berhasil ke babak 16 besar yaitu sebanyak 13 orang. Pada hari kedua turnamen Indonesia Master 2021, Indonesia memiliki 4 wakil yang lanjut ke babak perempat final dari 13 wakil Indonesia yang bertanding. Wakil Indonesia yang bertanding di perempat final yaitu pertama Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Markus Fernandi Gideon, yang kedua Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Eretsio Cetiajo Prambitan yang akan berhadapan dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Markus Fernandi Gideon. Ketiga yaitu Hafiz Faizal dan Gloria Emanuele Wijaja. Yang keempat yaitu Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Adapun 9 wakil yang belum berhasil ke babak perempat final yaitu 1. Zaharia Josiano Sumanti dan Herdiana Julie Marbella yang berhadapan dengan Kosung Hyun dan M Hyun dengan skor 18-21, 15-21. 2. Sabar Karyawan Gutama dan Moh Reza Palfi Iswani yang berhadapan dengan Ong Yen Sin dan Teo Iyi dengan skor 17-21, 12-21. 3. Fitriani dan Yulia Yusopeni Susanto dengan Perlitan dan Tina Murtaliraran dengan skor 8-21, 14-21. 4. Cesar Hiren Rustavito dan Kun Lafut dengan skor 14-21 dan 9-21. 5. Jonathan Christie yang berhadapan dengan Kidami Srikan dengan skor 21-13, 18-21, 15-21. 6. Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana yang berhadapan dengan Goh Zivi dan Nur Izzuddin dengan skor 18-21, 20-22. 7. Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan yang berhadapan dengan Takura Hoki dan Yugo Kobashi dengan skor 21-11, 15-21, 12-21. 8. Adnan Maulana dan Miso Christine berlawanan dengan Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dengan skor 19-21, 11-21. 9. Panjer Aji Siloka Dadiara dan Berian Sidney Elohim yang berhadapan dengan Aaron Chia dan So Wuyi dengan skor 12-21, 8-21. Itulah 9 wakil yang belum berhasil masuk ke babak perempat final, dan semoga 4 wakil Indonesia bisa masuk ke babak yang keberikutnya dan menjadi juara Indonesia Master 2021. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like di komen dan share video ini kepada teman kamu. Thank you.